Halo para Beatles Mania, selamat pagi. Semangat pagi, salam olahraga. Pagi ini saya sudah berada di apartemen Gunawangsa Manyar Surabaya, guys. Yuk, jangan lupa olahraga ya, guys ya. Tentunya di My Gym by Evo Fitness ya, guys ya. Tempatnya di Jalan Menteri Pupungan 62 di apartemen Gunawangsa di lantai 2. Halo guys, selamat pagi, salam olahraga. Ikuti daily aktivitasku guys ya. Hari ini mau latihan upper body guys. Latihan otot dada ya guys ya. Dan saat ini saya berada di apartemen Gunawangsa Manyar Surabaya di Jalan Menteri Pupungan nomor 62 di Tower B di lantai 2. Latihan otot dada merupakan latihan yang paling favorit buat saya guys ya. Saya awali dengan latihan incline, bench press, fly, cable crossover ya. Mungkin 3 atau 4 gerakan ya guys ya. So, yang pastinya buat teman-teman jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, subscribe dan tentunya bagikan channel ini ke sosial media Anda. Buat teman-teman yang ingin tanya mengenai tentang jasa personal trainer atau professional coach ya, teman-teman bisa langsung aja hubungi nomor di bawah guys ya. Nomor di bawah. Oke. Dapatkan harga khusus, dapatkan diskon yang menarik dari saya, program personal trainer. Oke, para Beatles Mania, buat teman-teman ya, rekomendasi terus untuk channel YouTube ini guys ya, karena dapat memberikan informasi, edukasi, inspirasi, motivasi terkait dunia fitness atau kebugaran. Yuk langsung aja guys, saya menuju di studio 2 My Gym by Evolve Fitness ya. Ikuti terus, tonton terus tayangan channel Mania, YouTube ini ya. Akhirnya sampai juga di studio 2 My Gym by Evolve Fitness ya guys ya. Tempatnya keren, bersih, luas ya. Kemudian banyak sekali fasilitas di sini ya guys ya. Saya sudah sering sekali untuk review fasilitas dari My Gym ya di Studio 2. Jadi buat teman-teman rekomend banget teman-teman bisa latihan di sini ya. Bisa mengikuti program dan berbagai kelas yang ada di My Gym by Evolve Fitness. Oke para Fitness Mania, ikuti daily aktivitasku hari ini ya. Latihan upper body, latihan chest, ada 3 gerakan ya. Ada incline, bench press, dan pec deck. Dan saya kombinasi dengan latihan otot kecil, yaitu otot tricep dan ABS. Oke, thank you banget buat teman-teman yang sudah stay tune, yang sudah setia menonton tayangan channel YouTube ini ya. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang ingin sharing produk ya, atau endorse, teman-teman bisa langsung aja kontak nomor di bawah. Free ya guys ya. Endorse supplement, makanan, teman-teman bisa langsung aja hubungi nomor di bawah ya guys ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan salam olahraga. Terasa sekali para Fitness Mania, gerakan yang pertama incline
barber press ya, saya menggunakan Smith mesin. Totalnya 80 kilo guys, wow. Terasa banget ya di bagian pectoralis sama tricep ya guys. Karena merupakan incline itu merupakan jenis gerakan compound movement ya, sehingga otot yang terlibat ada primer dan sekunder. Otot primernya adalah otot dada, otot sekundernya adalah otot tricep. Oke, para fitness mania, lakukan incline ini minimal 4 set ya. Kalau saya bisa 7 sampai 8 set ya guys ya. Oke, para fitness mania, untuk memasuki variasi selanjutnya untuk latihan dada, saya menggunakan cable crossover, merupakan jenis gerakan isolation. Yuk, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel YouTube ini. So, jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, subscribe, dan tentunya bagikan channel ini ke sosial media Anda. Salam olahraga! Variasi yang ketiga ya, saya latihan di studio 1 di my gym ya. Incline dumbbell press, tadi saya sudah menggunakan incline ya, menggunakan bar mesin. Kali ini saya menggunakan free weight, saya menggunakan beban bebas dengan dumbbell ya guys ya. So, buat teman-teman jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, subscribe, dan tentunya bagikan channel ini ke sosial media Anda. Nah, ini para fitness mania di studio 1 My Gym by Evolve Fitness ya guys ya. Ini saya mau latihan variasi yang ketiga, incline dumbbell press guys. Buat teman-teman jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, subscribe, dan tentunya bagikan channel ini ke sosial media Anda. Fitness mania, dengan berakhirnya latihan incline dumbbell press ya, berakhir pula vlog pada edisi hari ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diaplikasikan latihan dada ya guys ya, seminggu minimal 2 kali ya guys ya. Tadi saya sudah memberikan 4 gerakan. Ada incline, cable crossover ya, kemudian ada incline dumbbell press. So, yang pastinya buat teman-teman jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, subscribe ya. Dan bagikan channel ini ke sosial media Anda. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan saja support channel ini, subscribe, dan bagikan channel ini ke sosial media Anda. Saya Muhammad Arif mengucapkan terima kasih atas atensinya. Dan jangan lupa terus menyaksikan program Salam Olahraga hanya di channel YouTube Muhammad Arif Fitness. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam olahraga.